kanan ke atas sedikit, terlalu ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya di channel Senang Bonsai. Hari ini kita akan pruning bonsai Hokianti. Ini sudah waktunya pruning. Sudah semua sudah panjang. Sekaligus ini pelepasan kawat. Ini dapat dari dongkelan di alam liar. Ini sekitar umur 1,5 tahun dari dongkelan. Buat small alur batangnya dari sini. Ini ada cabang yang masih kurang besar, yang akan kita uloskan. Kalau yang cukup nanti kita akan potong. Oke, langsung saja kita pruning sekarang. Setelah pruning akan kita lepaskan kawat. Jangan lupa like, komen, subscribe. Oke, pruningnya sudah selesai. Tinggal kita potong ranting anak cabang sama ranting. Ini ada yang kita loskan dulu karena belum cukup besar. Ini juga mesti kita loskan. Yang lain kita cutting dulu. Lepas kawatnya. Ini
nutupin yang kita potong yang enak, menutupin bagian belakang. Kita press aja. Ini juga kita lepas. Halo. David. Apa ya? Kembang. Ya, ya ngono wis aku. Ya. Ini terlalu panjang. Kita potong ini. Ini kita haluskan dulu yang seimbang. Kita arahkan agak ke atas sedikit, terlalu ke bawah. Dalam. Masih ketok mana? Thank you.
Oke, udah selesai. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.